sepengetahuan saya lah. Silakan. Kalau kalau apa namanya itu perjanjian lama di orang Yahudi dijadikan menjadi jadi apa tadi Bang? Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Iya. Kitabnya tertulis di Yeremia 31 sampai data 31 ke 33 bahkan 36. Tapi kenapa di agama Kristen awal mula bapak-bapak gereja mengatasnamakan perjanjian barunya Yahudi tapi digantikan dengan sebutan perjanjian lama? Apa dasarnya? Perjanjian Tuhan yang baru kepada Bani Israel disebut perjanjian lama oleh gereja. Itu pertanyaan saya. Oh. Sejauh ini sih Bang, saya kurang paham tentang itu Yahudi-Yahudi. Tapi yang saya pahami tentang perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena perjanjian lama itu masih ketat dengan aturan-aturan seperti apa namanya menghapus dosa itu melakukan melakukan pembakaran itu seperti kayak kurban lah. Melakukan kurban, sedangkan perjanjian baru itu mulai dari Yesus itu sudah tidak masa lagi melakukan kurban melainkan Yesus itu sendiri yang jadi korban. Makanya disebut mulai dari Yesus itu adalah perjanjian baru, sedangkan yang sebelumnya itu perjanjian lama, Bang. Itu aja sih, Bang. Nah, kayak... ini masalah besar ini. Masalah besar ini, Bang. Karena di dalam Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak, yaitu domba, kambing, lembu, sapi. Bahkan kalau Anda jeli melihat, di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan ternak. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan itu, yaitu mempersembahkan kurban hewan. Nah, kenapa bisa berubah menjadi korban manusia? Ulangan 18, nomor 20-21. Janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan memusnahkan mereka. Sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Makanya orang Yahudi itu tidak mau menjadi Kristen. Karena menurut Yahudi, Kristen itu adalah bidat. Agama pagan. Kristen ini, Bung, secara garis besar, mencampur adukkan antara ajaran Tauhid satu Tuhan dengan ajaran Romawi tiga dewa. Lahirlah Katolik. Nah, orang-orang Katolik yang merasa kemudian dirinya ini salah, ini Katolik salah ini. Maka mereka keluar dari ajaran itu dan membentuk ajaran baru. Lahirlah ajaran yang kemudian disebut Saksi Yehova. Karena mereka baca, tidak benar ini kok ada tiga Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan satu Tuhan. Lah, jadilah Saksi-Saksi Yehova. Saksi Yehova dikatakan bidat oleh orang Kristen. Padahal itu berasal dari pengajaran dan pengalaman mereka terhadap Bible itu sendiri, di mana Bible Yesus mengajarkan cukup satu Tuhan. Kok jadi tiga Tuhan? Begitu mereka pelajari, ternyata kisah sejarah, secara histori, Romawi pada saat itu menggabungkan antara ajaran satu Tuhan milik Yahudi dengan tiga dewa milik Romawi. Mereka gabungkan, lahirlah agama Katolik. Makanya muncul istilah apa? Trinitas, Tritunggal, Trimurti, Trikwekwek, Trisutrisno, itu sebabnya tuh. Jadi Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen. Pertanyaannya, Nabi mana yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan Kristen? Tidak ada Nabi yang diutus ke Roma mengajarkan agama Kristen, tidak ada. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Wahai Kristen, sadarlah. Jangan berlebihan dalam hal agamamu. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya Nabi, dia hanya Rasul. Jangan berlebihan kalian. Nah, Islam datang. Sebelum Islam datang, Yesus sudah lebih dulu mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 yang tadi.
Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu kata Yesus. Matius 7, nomor 21 sampai nomor 23. Sayang kalau jadi orang Kristen, bang. Baru baca itu pasti saya keluar. Gak mau saya diusir Yesus. Gak mau saya. Gak mau juga saya dikatakan penjahat. Gak mau. Nah, orang-orang Kristen yang cinta kepada Yesus pasti ke Islam, pasti mualaf mereka. Karena di Islamlah kemudian tempatnya memadu kasih kepada Yesus. Coba. Di Islam Yesus dimuliakan. Di Islam Yesus disucikan. Di Islam Yesus dibenarkan. Di Islam Yesus dikasihi. Sebaliknya, di Kristen Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, disetarakan hantu, dan seterusnya. Itu di Kristen. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, mengaku domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kalianlah ini. Mengatasnamakan Yesus, tapi amalan ibadah kalian, tak ada satupun amalan Kristen itu yang berasal dari Yesus. Contoh, menuhankan Yesus. Apakah dari Yesus ajaran itu? Bukan. Ibadah minggu, apakah dari Yesus ibadah itu? Bukan. Makan babi, apakah dari Yesus? Bukan. Tidak bersunat, apakah dari Yesus? Bukan. Natalan, apakah dari Yesus? Bukan. Kebangkitan, peringatan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, apakah dari Yesus? Bukan. Semua apapun dari Kristen, tak ada satupun berasal dari Yesus. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Nah, kenapa Kristen tidak meninggalkan agama Kristen? Karena terlanjur Kristen. Ibadah minggu, cuma nyanyi-nyanyi, dijanji masuk surga, makanannya bebas. Apalagi, tidak bersunat. Apalagi, semua mengenakan. Makanya mereka tetap Kristen, bukan karena mereka menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena sudah terlanjur Kristen. Pendeta kenapa? Pastor kenapa tidak menyadarkan jemaat-jemaatnya? Karena sudah terlanjur menerima perpuluhan tiap bulan. Disokong dengan perpuluhan yang membuat hidupnya di dunia ini bermegah-megahan. Ya, mau makan apa ada, mau beli apa ada, mau liburan kemanapun bisa. Karena tiap bulan didukung oleh suplai dana dari jemaat. Maka mereka semakin cinta dengan agama Kristen itu. Tapi sadar dalam hati dan kalbunya, ya, dalam kalbunya dan pikirannya, sebenarnya ini salah lu. Sebenarnya ini salah. Ya, cuma mungkin mana lagi kita suka makan babi, kita suka minum khamar, kita suka ini, bla 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 bla, dan seterusnya. Enak di Kristen itu enak. Tidak ada susah-susah 5 kali sehari sujud. Dan seterusnya nggak ada. Di Kristen Barat itu Kristen semua. Jadi kiblatnya ke Barat. Coba lihat orang Barat maju-maju. Hebat-hebat. Mereka gaul. Mereka hidupnya perlente dan seterusnya. Maka itu yang menjadi contoh. Timur Tengah. Di sana masih begini. Masih kolot menurut pandangan kalian. Masih begini. Ngapain? Kita ikut aja. Itu cara iblis menutupi kemudian kebenaran. Cara iblis menyesatkan dan membisikkan begitu. Kau lihat Islam 5 kali sehari pakai sarung ke tempat ibadah mereka. Ngapain kita contohi? Mending kita ke mall, happy-happy, topi miring, minum balok, makan babi goreng. Ke gereja bukan pergi ibadah, pergi sembahyang, sembah kepada siapa? Kepada anak Maria, sembah anaknya orang, joget-joget, menari-nari. Lampu-lampunya disco, diskotik, ditambah lagi musiknya. Habis itu kalau capek lagu pop, lagu dandut, seriosa. Apanya susah? Gak ada susahnya. Tapi giliran nyawa dicabut dari ruhnya, barulah kemudian menyesal. Ya Rab, kenapa? Kembalikan aku ke bumi ya Rab. Aku akan menyembahmu. Tidak lagi seperti ini. Sudah selesai waktumu. Bukankah Bang Suma sudah datang kepadamu? Bukankah toa-toa masjid sudah menyuarakan kepadamu? Bukankah Islam sudah menyampaikan kebenaran kepadamu? Kamu tidak paham Bible, bahkan umat Islam yang memahamkan Bible kepadamu. Tapi kenapa tetap kau memperbodoh diri? Tidak Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Tidak. Jadikan aja aku jadi batu Tuhan daripada aku kayak begini. Tidak. Rasakanlah inilah balasan daripada kezaliman yang telah engkau lakukan. Kau sadar kok yang kau sembah manusia? Kau sadar kok yang kau sembah itu makhluk?
Kau sadar kok ibadahmu itu tak ada perintah? Kau sadar bahwa Yesus akan datang menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhannya, tapi tetap aja kau lakukan. Ya toh? Iya sih. Nah, lalu gimana sekarang? Kembalikan aku kembali menjadi manusia hidup di dunia. Tidak, sudah terlanjur. Sekarang sudah saatnya kau terima balasan. Kalau hari ini ada kebenaran datang, jasad kita ini masih membungkus roh, sehingga jasad orang Kristen itu masih bisa memilih. Besok mau ke Jumat, besok mau ke gereja atau tidak ke gereja, masih ada pilihan. Besok mau ke mall atau mau, masih bisa memilih. Mau tidur atau mau bangun, mau beraktivitas atau tidak, masih ada pilihan. Kenapa? Karena rohnya masih terbungkus oleh jasad. Tapi ketika roh sudah keluar dari jasad, tak bisa memilih. Pokoknya ente leheng eleheng ente. Siapa suruh ketika di dunia kalian kufur terhadap ajaran Yesus? Kalian justru melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Diajarkan kebenaran, kalian sombong. Kalian menutup mata, kalian menutup kuping. Saudara-saudaraku, Yesus meneriakkan sampai dia dibantai oleh orang-orang Yahudi. Saking cintanya kepada manusia, Yesus mengajarkan resep, Yesus mengajarkan tiket, karcis untuk selamat. Yesus suarakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku yang engkau utus. Sampai Yesus kemudian terancam ingin dibunuh, menyuarakan itu. Bahkan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus tentang dirinya pun kalian tolak. Maka sekarang rasakanlah penderitaan di alam kubur ini. Malaikat mungkar datang memijak, mulutnya ditarik yang kiri, yang kanan pun ditarik sejarak 1 kilometer, begitu lebarnya mulutnya. Sakitnya itu mulutnya, bom-bom ditarik kiri kanan sampai segitu, matanya dicungkil, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, nyang, matanya lebar. Terus Pak Bom-bom berteriak, oh mama, begitu nikmatnya mulut ditarik sampai lebarnya 1 kilo. Saya kira begitu, Bung. Silakan teman-teman, saya bikin kopi dulu. Suara saya udah serak ini karena saya bicara sambil tidur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadikan edukasi kepada kita, khususnya kepada saya sendiri. Silakan, saya rehat 10 sampai 15 menit. Maha benar Allah dengan segala firman. Makasih Bang Da. Iya, Dinda, silakan. Makasih Guru Nda. Ya, Bang Only, ada yang ingin ditanggapi dari statement Bang Zuma tadi? Silakan. Oh, makasih Bang. Terlalu apa sih, kalau karena saya masih kurang paham sih sebenarnya tentang apa sih ketuhanan ini gitu loh. Karena kalau Bang Zuma tadi menyampaikan pendapatnya itu menurut logika dia, mungkin dari orang lain juga akan berbeda nantinya gitu. Jadi dari logikanya ini secara di akal logika sebenarnya bisa dari Bang Zuma ini kan, logikanya manusia, tapi saya sering bertanya-tanya logika Tuhan itu seperti apa sih gitu. Bukan menurut logika Pak, itu menurut data Bible. Ya, iman itu ya, harus sesuai dengan akal logika Bapakku, begitu. Iya. Maaf Pak, soalnya kalau dari tadi Bang Zuma kayak mencari bagaimana ini, tapi di sisi lain juga Yesus banyak berkata kan, ada yang apa ya saya bahasanya seperti ini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya kayak lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ibaratnya bahwa Yesus itu juga menunjukkan kekuasaan, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya ada, kuasa. Pak. Hukum terutama apa yang dikatakan Yesus apa? Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Yang disampaikan Bang Zuma yaitu adalah tauhid. Seperti yang dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Itu bukan logika, Bung. Itu dalil yang disampaikan Gurunda Bang Zuma. Logika itu harus sejalan dengan iman. Iman itu harus sejalan juga dengan akal. Bagaimana bisa kita ingin menisbatkan iman kita kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak masuk secara logika?
Itulah yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma. Sekarang begini, siapa yang bisa meyakini Tuhan mati? Itu Tuhan yang bodoh dan itu akal yang rusak ketika dia mengimani ketika Tuhan itu mati. Cacat logikanya, Bung. Itu yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Banyak sekali orang Kristen yang bernubuat tentang apa? Tentang nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, dia apa? Diusir. Karena apa? Yesus sendiri tidak pernah mengenal kalian, mengenal Kristen, bahkan Kristen itu bukan agama. Di mana validasinya Kristen? Di mana validasi Kristen itu sebagai agama? Kalian hanya mengatakan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah dengan menjalankan perintah apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Dalam Yohanes 12 ayat 44, barang siapa yang percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, melainkan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Itu perintah Yesus. Kalian malah mendiadakannya, kalian malah mengikuti hawa nafsu kalian dengan menuhankan dia. Sedangkan di dalam Bible tidak ada secara tegas di dalam Bible dia mengatakan sembahlah aku dan akulah Tuhan. Tidak ada. Dia pasti menerangkan Bapa yang paling besar, Bapa lebih besar daripada aku. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik melainkan Bapa. Aku tidak bisa berbuat kehendakku melainkan kehendak Bapa. Kalian malah menuhankan dia. Itu iman yang sesungguhnya, Bung. Iman yang sesungguhnya adalah mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusannya. Apa? Ketika itu di dalam Islam namanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan Yesus? Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Itu yang dibawa Yesus. Kalian malah menuhankan dia, mengikuti hawa nafsu kalian. Itulah yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma tadi. Pikir kalian, harusnya kalian bernalar. Oh iya ya, ternyata betul. Tuhan yang benar itu harus masuk secara logika, bukan masuk secara nafsu. Bukan begitu, Bung. Bang Zuma tidak menerangkan secara logikanya sebagai manusia, tapi dia sementara menerangkan bagaimana kita menerima Tuhan itu secara akal dan logika. Begitu, Bung. Jangan membantah Bible. Jangan membantah apa yang diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus sudah lurus, kalian yang malah membekokannya. Sekarang aku tanya, di mana validasi Kristen sebagai agama? Tidak ada. Kalian pasti kemana? Ke KPR 11 ayat 26. Sementara itu, setelah Yesus tidak ada, apa yang membuat Kristen itu secara validasi dia adalah agama? Ketika saya bertanya kepada teman-teman Kristen yang lainnya, banyak mereka mengatakan bahwa Kristen itu bukanlah agama. Kristen hanya pengikut. Lalu kita tes, pengikut yang seperti apa yang kalian katakan? Tidak ada. Kalian malah melanggar ajaran Yesus, tapi mengikuti nafsu kalian. Mengikuti dogma dan doktrin yang apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Itu yang harus kalian pikir. Agama itu harus sejalan dengan apa? Sejalan dengan otak, akal. Ketika iman kita nisbatkan kepada Tuhan, harus Tuhan ini kenapa dia disebut Tuhan? Apa? Dan mengapa dia itu disebut Tuhan? Bukan hanya, oh iya Tuhan itu datang menebus dosa. Pikir, bagaimana bisa Tuhan datang menebus dosa manusia? Gak masuk di akal, Bung. Makanya jangan hanya mengandalkan dogma atau doktrin gereja. Begitu, Bung. Ya, sekian. Gitu, Bang Only. Jadi gini, Bang Only, Bang Zul ini dan aku ini, aku host nih, aku kebetulan mualaf, Bang Only, gitu. Aku juga dulunya dari Katolik, pernah sekolah frater juga, Bang Only. Iya, Bang. Gitu, jadi setidaknya lebih memahami lah sedikit, bahkan masuknya Trinitas gitu, dari suratan Santo Theodosius tuh kalau nggak salah ya. Lanjut, Bang Alfi. Apaan, Bang Only ini ditanya dulu, sebenarnya... Sedikit, Bang Alfi. Oh ya, silakan. Sedikit, tidak lama, Bang Alfi. Bahkan ajaran Trinitas itu pun tidak ada diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Tidak ada. Silakan cari. Kalaupun ada, itu saya pastikan adalah ayat-ayat sisipan. Dengarkan itu baik-baik ya. Silakan, Bang Alfi. Enggak. Sebelum masih lanjut nih. Menurut Bang Oli itu definisi dari Kristen itu pengikut Kristus atau penyembah Kristus, Bang? Kalau definisi dari Kristen itu sebenarnya
ya pengikut Kristus, tapi orang Kristen itu sangat percaya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan gitu, Tuhan itu sendiri. Karena logikanya juga masuk akal sebenarnya, Kang. Karena nah, oke. Kita by data, Afi, soalnya enggak bisa seperti yang lain gitu kan. Iya. Mereka di luar kepala semua. Afi izin ya, Bang Da, besarkan layar. Jadi oke. Tadi berbicara soal kisah para pewarta 11:26. Memang di sini murid-murid Paulus dan Barnabas itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Kristen datang dari kata Christianos. Christianos dengan number strong 5546. Di sini dijelaskan nih di dalam Bible Hub nih ya, biblehub.com. Christianos itu tuh memang didefinisikan sebagai a follower of Christ. Namun nih, itu ada makna terdalam lagi tuh, Bang Only, bahwa Kristen ini, the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Jadi, Kristen ini adalah nama yang pertama kali diberikan kepada penyembah Yesus dari kalangan Gentiles ini, non-Yahudi. Nah, but from the second century, tapi sejak abad kedua, Masehi ya, pada buku Dialog Kontra Tripo Justin Martyr, Kristen ini baru onward accepted by them as a little of honor. Kristen ini baru diterima oleh mereka sebagai gelar kehormatan, title of honor. Nah, berbicara soal, kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Nah, sekarang Alfi pengen ngajak Abang membahas soal Markus, Bang. Sekarang kita ke Markus pasal 1 butir 1. Ya. Alfi ingin membahas Markus pasal 1 butir 1. Kita pakai bahasa Inggris update KJV nih ya. Mark chapter 1 verse 1 nih, the beginning of the gospel. Tunggu, ini masih blur, maaf. Nah, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Nih ya, perhatikan ya. Jadi permulaan kabar baik Yesus, the Son of God, putra Tuhan. Nah, ini Yunani, maaf ya, Alfi sedikit tinggi. Archeto Evangelio iso Christo huio to teo. Nih, perhatikan ya. Jadi, arche permulaan, to Evangelio, kabar baik, good tidings, iso Christo, Yesus Kristus, huio anak to teo, anak Tuhan, atau anak Theos. Alfi ingin ajak Abang ke salah satu inskripsi, ya. Alfi mengambil dari Santa Clara. Santa Clara Universitas.education ya teman-teman ya. Jadi Alfi nggak ngambil dari Wikipedia. Di dalam Santa Clara Universitas, mereka menemukan sebuah prasasti yang disebut sebagai Priene Calendar Inscription. Prasasti Priene. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa they acknowledge Augustus, maaf jaringanku merah. Tes 1 2 tritung tes, suaraku aman? Iya, aman. Oke. Okay. Lanjut. Di sini jelaskan they acknowledge ya Augustus a son of God whose birthmark ya the beginning of good tidings atau disebut apa? Evangelion ya for the world. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi, mereka itu mengetahui bahwa Agustus, ini menceritakan tentang Kaisar Agustus, itu son of God, putra Tuhan, yang kelahirannya itu menandakan sebagai permulaan dari good tidings, kabar baik, atau yang di bahasa Yunani itu Evangelion, bagi dunia. Bang, jadi aku bang, yang kuambil dari kesimpulanku dalam membaca barusan ini ya, pemberitaan tentang kabar baik atau evangelion dan son of God ya, itu nggak jauh-jauh ngambilnya dari inskripsi tentang penceritaan Kaisar Agustus. Nah, ini satu. Oke, sekarang kita boleh beranjak ke kodeksnya. Nah, ini mohon maaf agak tinggi ya. Jadi di dalam Mark ya, Mark chapter 1 verse 1. Ini dalam kodeks sinaitikus produk abad ke-4 ya, pertengahan ke-4. Ini Alfi zoom Google-nya. Jadi ini kata Markon nih. Nah, ini kata Markon nih atau kalimat Markus. Pada pasal pertama butir pertama di sini berbunyi archeto
Evangelio iu chi upsilon ini singkatan dari iso Kristo nih. Huio toteonya itu enggak ada, teman-teman. Huio ini anak, toteonya ini the God tuh, atau yang di bahasa Inggris itu the Son of God ya, atau huio toteonya tuh di dalam kodeks itu tuh enggak ada. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan kemudian di dalam salinan-salinan, contoh nih 1894 Tectus Receptus, salinan mayoritas itu baru diadakan itu, Bang ya. Jadi yang kutemukan pada Codex Sinaiticus produk abad pertengahan abad keempat itu gak ada kata anak Allah atau son of God. Nah, oke, okay, aku beralih biar sekalian aja. Sekarang kita ke Prakeis atau di dalam bahasa Inggris itu X ya. Jadi di X 1728 di sini, kalau kita lihat di bahasa Indonesia, kita ke bahasa Indonesia dulu. Di sini kalimat itu sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini masih konteksnya anak-anak Allah juga yang kubahas ini, teman-teman ya. Sekarang kita pindahin lagi ke bahasa Inggris. Nah, jadi di bahasa Inggris itu sebab kita juga keturunan Theos atau Tuhan itu datangnya dari for we are also his offspring, atau yang kita lihat di dalam Yunaninya itu berasal dari kata togar kai genus esmen. Nah, sekarang ku paralelkan ke sini nih. Jadi ini ya serunya kalau kita itu enggak buta sama apa yang disebut sebagai Greek coin. Nah, ini kutunjukin nih. Aku layar belah dulu semuanya ya. Jadi ini, Bang, yang sulit untuk membuat aku tuh bisa menerima Bible. Potongan for we are also his offspring itu ketemukan di dalam syair Aratus yang membahas soal Zeus tuh. From Zeus let us begin tuh. Di sini ada kalimat for ya, we are also his offspring. Sebelum kalimat ini yang kita baca tuh apa, Bang? We all have need of Zeus and everything. Kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring. Sebab kita pun juga keturunannya. Keturunan siapa? Zeus. Nah, terpenggal nih. Masuk ke dalam update KJV. Original teksnya gimana, Alfi? Nah, sekarang kita ke original teksnya nih. Ini kebetulan ada di sini. Naskah original teks syair Aratus ini ya. Dalam bukunya Phenomena. Di sini ada penggalannya nih, Bang. Ini kalau kita baca ya, tugar kai genos esmen, sampai ini, Bang, ke dalam Bible. Tugar kai genos esmen, ada apa, Bang? Syair Aratus mengenai Zeus ini kan pagan ya, sampai ke kitab suci, Bang. Oh maaf, kitab yang dibilang suci. Bang Only, ada yang mau ditanggapi? Silakan, Alfi, kasih waktu dan ruang. Ya, jelaskan lagi lah, Bang. Ya, kalau bicara pagan, tawaf itu pun tradisi pagan kali ya. Oh, enggak, bre. Ya. Nah, jadi Yahudi pun melakukan juga, memutari 7 kali altar. Bukan, kalau altar. Bicara pagan, Islam itu kan hadir di abad ke-7 ya. Nah, oke, okay. Benar nggak sih memutari suatu tempat suci itu pagan? Nah, Yahudi pun melakukan yang hal yang sama. Bisa aku buktikan. Dulu itu Ka'bah itu tempat pemujaan Ka'bah. Santai. Gak usah data pun kau bantah. Diam dulu kau, Edianto. Data pun kau bantah. Kau punya data nggak? Sekarang kutanya. Tuhan kau ada data? Tuhan Yahudi yang mana? Diam dulu, diam dulu. Enggak. Yudiah seperti penyesat. Tuhannya Yahudi yang mana di sini, Bang Edi? Coba. Ini Yesus, ya kan? Ini Krishna dan pagan-pagan lainnya. Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini, Bang? Coba. Aduh, batuk kemenangan. Aduh, langsung blur kamera gue. Jadi gimana? Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini? Ada nggak teman-teman yang di bawah juga bisa jawab? Ada nggak? Sebenarnya kalau dari gambar itu sih, ya kita nggak tahu sebenarnya wajahnya seperti apa, kan? Berbicara soal itu hanya sketsa aja sebenarnya. Enggak. Kita bahas itu. Bahas tradisi pagan. Aku Kahbah ada literasi tempat pemujaan Ka'bah, makanya dulu ditemukan santai dan foto Bunda Maria di dalam Ka'bah. Iya. Oke, santai. Aku mau tunjukkan Anda sesuatu. Kalian mending bahas Quran deh. Anda bilang tawaf itu enggak. Anda bilang tawaf itu apa tadi? Tawaf itu tradisi pagan. Oke.
Oh iya pagan, oke, Anda tuduh Yahudi pagan juga. Di dalam Saferia, ini dokumen Yahudi, dalam Misnah Sukkah, ya, pasal keempat, ayat yang kelima, di sini dijelaskan, bre. Nah, nih. Jadi, kalau ngomong tuh enak kalau ada datanya gitu. Nah, bentar ya, aku tunjukin ya. Nah, nih. Tinggal kamu googling aja tak tahu apa itu pagan itu bagaimana tradisinya. Bukan masalah googling Bung, ini masalah sumber yang otentik ya. Sudah kalau otakmu nggak nyampe, lebih baik kau belajar ya. Otakmu yang nggak nyampe. Kalau otakmu yang nggak nyampe, lebih baik kau belajar ya. Diam duduk manis di situ mencatat. Oke? Diam duduk manis mencatat. Ini ku translate aja nih. Pada Misnah Sukkah pasal 4 gue 3 tahun tadi, ya ayat 5 jadi gue tahu. Iya kok diam dulu, enggak bawa apa-apa, aku bawa apa-apa di sini gitu, aku bawa data kok. Kalau dia masih ribut turunkan saja dia ini. Jadi gini ya teman-teman, di dalam dokumen Yahudi Saferian ya, dalam Misnah Sukkah pasal keempat butir kelima, di sini kan dijelaskan, and on that day the seventh day of Sukkot they would circle the altar seven times. Ini kalau kita translate kan ya langsung ada nih. Dan pada hari itu, hari ketujuh Sukkot ya, ya. Dan pada hari itu, pada hari ketujuh Sukkot, mereka akan apa? Tolong nih Roh Kudus, jangan diganggu dulu kameraku. Mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali itu. Jadi framing kalian soal tawaf tuh bre, ya. Itu tuh bukan pagan. Kalau kalian bilang mengelilingi tempat Alta kudus sama itu. Ya beda, ngaco lu. Kenapa kau ini kah? Hah? Kau mau diturunkan atau mendengarkan? Lebih baik kau situ ambil catatan, kau tulis duduk manis. Masih mau kau datang besok? Rasa kau. Nah, jadi gini ya, Alfi sampaikan ke teman-teman muslim yang di bawah ya, izin ya. Itulah pentingnya kenapa kalau kita sarapan tuh bagusnya lontong atau apa ya, nasi uduk, nasi. Jangan minum Coca-Cola banyak-banyak, itu gas semua isi kepala dia yang tadi itu tuh, begah kepalanya tuh. Kebanyakan minum Coca-Cola dia kayaknya. Jadi kurang-kurangi lah kalau apa datang ke gereja tuh cuma jadi bohlam gereja, jangan. Dengarkan, simak gembala-gembala kalian itu. Kalau lagi membacakan firman Tuhan katanya. Jangan jadi bohlam gereja, datang, bayar perpuluhan, diam. Gak gitu konsepnya, bre. Kalian dikasihkan data, malah bantah pakai angan-angan dan cita-cita. Aduh, kayak mana mau berkembang? Ya, berhentilah. Itulah efek daripada lahir gak diazankan, terus penyembah Tuhan vertebrata, bertulang punggung belakang. Jadi, bengkok itu kayak pipa rucika memang. Nah, pedes ya. Mohon maaf nih, karena yang dibawa data dibantah angan-angan dan cita-cita. Kayak mana? Ya kan Bang Titan ya? Selamat malam Bang Titan. Selamat malam. Jadi gini, kita pakai timer, biar saya kasih tahu bahwa Muhammad penyembah pagannya. Saya pakai dalil. Kamu kalau pakai Sefari ya, itu Sefari itu adalah, kamu tahu nggak Sefari itu apa? Saya bisa kasih tahu juga Sefari tentang Quranmu. Tahu nggak Sefari itu? Kita mau bahas tema apa? Ini pagan. Kita mau diskusi enggak sih mana siapa lagi penyembah pagan, Muhammad atau Muhammad atau ini pagan. Ayo, kita... dari mana ini? Host mute dulu ini host. Ini pagan dari mana keserupan ini? Saya bisa tunjukkan bahwa Muhammad penyembah pagan. Kenapa kok keserupan ini? Diam dulu. Keserupan kok ini? Kenapa kejang-kejang, bre? Ada apa? Kayaknya psikologi Anda nih harus diperbaiki dulu nih. Anda mau pondonasi kah? Datang ke psikolog atau kemahalan psikolognya? Kayaknya dia ini ada gangguan mental, naik-naik langsung bang. Kejang-kejang. Orang naik-naik itu adem lah ya Bang Onli ya. Kayak Bang Onli nih dong contoh gitu. Contohkan bahwa di diri kalian itu ada Roh Kudusnya yang membimbing gitu. Jangan naik langsung tantrum. Kayak apa ya aku tengok Kayak beca oleng. Ngopi dulu. Kepanasan, kayak cacing kepanasan dia. Iya. Kayak apa ya aku tengok? Nenek tantrum. Kocak kali emang. Halo Bang. Iya, silakan Bang Onli. Mohon maaf ya. Kalau bahasaku kasar dia. Ya, lanjut aja Bang, jangan saling menghujat juga. Nenek tantrum.
tanggapi aja bang. Alfi, Alfi nampilkan yang itu. Alfi bawa tesis nih, bantah dengan tesis gitu. Jangan nenek langsung tantrum lah. Enggak tahu dia buka anu mute, enggak tahu dia buka. Lanjut aja Vi, lanjut. Ayo, berani enggak? Udah selesai Alfi. Hah? Bisa saya host mau penyebab pagan? Bisa saya host? Yang pagan itu kau. Kok siapa? Nek-nek ngatur-ngatur host. Pagan itu kau. Pagan. Coba kau lihat hadismu. Coba kamu buka. Kok kamu naik sini ngatur-ngatur? Ya, coba kamu buka. Musnah Ahmad 5373. Bagaimana Muhammad menyajikan pengarang kala? Kau tahu enggak kalau Tuhanmu itu mati terkutuk? Coba kamu buka Musnah Ahmad 17268. Kau tahu enggak Tuhanmu itu mati terkutuk? Kau tahu enggak? Coba baca tuh Galatia 3:3. Siapa yang berani sama aku? Gimana Alfi? Kok kenapa? Kok kayaknya ada masalah ini ya, mental kutu ya. Kutuk kuntara dengan jalan menjadi kutuk kita. Iya, kita satu-satu, bucket time. Kau yang naik kepanasan. Santai lah kau, kau naik. Kau tuh pagan, Tuhan mati terkutuk. Enggak, kenapa aku harus gini loh, mohon maaf nih ya, aku bukan yang enggak mau menghadapi. Apa kapasitas dia mau bahasa Al-Qur'an wasunnah ya teman-teman? Aku baca Greek bisa, dia bisa enggak Arabik? Coba. Aku mendeklarasikan diri, aku mampu membaca Greek koine New Testament kalian. Arabiknya bisa enggak kalian baca tuh kalau mau bawa Al-Qur'an wasunnah? Coba. Halo bang. Aku mohon maaf aja nih. Gitu. Atau enggak gini, kalau mau Arabik sama apa, saya panggil teman, mau enggak? Panggil. Berdua. Kitan, kau bisa bahasa Arab enggak? Ada teman saya yang bisa Arab. Pret, mati saya aja kau. Kau sendiri tidak bisa bahasa baca Al-Qur'an. Pret. Saya tantang kalian. Saya panggil kamu. Berani enggak? Otak kau udang. Biar. Sekarang kutanya kau. Kau bisa bahasa Arab? Kau bisa bahasa Arab? Saya punya teman kayak murtad. Bisa enggak saya ajak pret, sini? Pret. Kalau yang berani. Pret. Kau tahu pret? Lah, kalian enggak berani gua tantang, saya tinggal. Kau tahu saya pret? Tinggal aja. Ah, kau tahu pret? Mungkin otak gini kali Bang Alfi. Bang Alfi. Turun dia. Soan mau pendetamu ten. Bang. Kenapa kalian ini naik-naik kejang-kejang kalian? Santailah. Halo Bang. Tidak tahu. Edianto, Muslim Kristen. Saya Kristen 100% dan percaya diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Kau percaya kalau Tuhanmu mati terkutuk? Tuhan saya tidak mati terkutuk, tapi menggantikan coba saya. Coba baca Galatia 3:13. Terkutuk di salib itu. Baca Galatia 3:13 tuh, kata si Paulus. Baca sendiri, Bram. Baca sendiri, coba. Galatia 3:13 tuh, buka. Kata si Paulus buka. Baca, soalnya ini di HP. Kristus mati terkutuk. Kau nggak tahu Bible-mu ya? Galatia 3:13 buka. Kristus telah menebus kita. Ini dengar, ku bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutuk. Karena kita, jadi Yesus terkutuk karena menebus kalian. Iya, jadi karena memang harusnya kami terkutuk. Karena kami harus terkutuk. Jadi Tuhan mau terkutuk. Kami yang terkutuk. Enggak, harusnya menanggung dalam Bible-mu itu Yesus yang terkutuk. Berarti otakmu balik. Saya mau jawab dulu. Silakan Bang, kau diam ya, kau itu orang stres, diam kau. Coba jawab. Itu di Galatia, benar Bang. Di Galatia 3:13, di situ si Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti kau menerima Yesus terkutuk, Bang.
beda, beda pengertian sih itu kan. Terus boleh akan terkutuk pakai, di situ bang. Menurut boleh pakai siapa? Logika saya, boleh pakai logika saya. Oh, berarti kau bertentangan dengan si Paulus? Enggak, maksudku kalau menurut boleh. Si Paulus, kalau di menurut situ si Paulus, kalimatnya sudah karena ku, karena kita. Ah, itu kan ada tertulis kan? Karena ada tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Karena ada karena tertulis terkutuk orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Yesus. Bentar, Bu. Bentar, berarti Bu. Tuhanmu terkutuk. Oke. Okay? Halo, Bu. Mau. Halo juga. Ini mau saya baca dulu, Bu, ya. Itu Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ah, sebab ada tertulis. Dia menjadi kutuk kan? Ya, bentar, Bu. Karena kita terkutuklah. Iya. Bentar ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham. Di mana kata-katamu lagi kau ambil? Ini kok lari lagi? Coba tuh ayat 14 itu kan ayat 14 lagi, Bu. Terkutuklah. Saya tanya dulu kau, yang digantung pada kayu salib siapa? Siapa yang digantung? Yesus. Ah, berarti siapa yang terkutuk? Ya Yesus, ya Yesus itu sendiri. Ah, tapi ada bentar. Terkutuk. Makanya Tuhan mau saya jelaskan ya. Dulu. Saya jelaskan dulu, Bu. Boleh, Bu? Ini kan pemahaman. Ini pemahaman itu saya. Data ya. Kita boleh data. Boleh pemahaman kita saya, Bu. Pemahaman saya dulu, Bu. Nih. Oh, izin, Dengku Gurunda, minta ku besar dulu host. Iya, Bu. Ah. Terima kasih, nah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat karena kata si Paulus ini, Taurat itu kutuk. Kalian sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Pertanyaan itu saya, Pertanyaan saya dulu, dengar dulu pertanyaan saya. Ini Galatia 3:13. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Ah, berarti siapa yang terkutuk? Yesus. Ah, berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Ya, mau kan tapi saya jawab dulu, Bu. Tapi saya jawab lah. Dulu, Bu. Boleh. Ya, udah jadi kau sudah menyiarkan Tuhanmu Tuhan terkutuk toh? Iya, tapi saya jawab dulu. Terkutuklah orang yang digantung ini pada kayu salib. Siapa yang digantung? Kau bilang Yesus. Ya. Siapa yang terkutuk? Yesus, ya. Ah, tapi saya jawab dulu boleh? Peter. Saya jawab dulu, Bu. Ini pemahaman saya juga jawab, itu kan. Sudah jawab perasaan. Aku mau pemahaman saya itu. Nanti kalau salah dibantah gitu loh. Atau diajarkan lagi lah gitu. Oh, silakan. Jadi kan di situ udah saya bacakan lagi, tetapi ayat 14-nya lagi berkata, Yesus Kristus telah itu kan Yesus Kristus telah membuat ini. Berarti Yesus merelakan dirilah supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi bukan Yesusnya itu yang terkutuk, tapi dia kita yang terkutuk dan itu digantikan oleh Yesus. Sebenarnya kau yang saya tanya kau, siapa yang tergantung Yesus. Yesus. Berarti kalau Yesus yang tergantung berarti Yesus yang tertutup, kecuali kau yang tergantung. Iya. Saya ulangi tapi ada bahasanya, Bu. Siapa yang tergantung? Saya ulangi dulu, Yesus. Siapa yang tergantung pada Yesus yang tergantung. Yesus. Berarti Yesus yang terkutuk kan? Iya, tapi menggantikan kita juga, berarti, Bu. Kan ada kalimatnya juga. Kau menuhankan? Sebentar dulu, kau sudah mengiyakan Yesus yang terkutuk, Yesus yang tergantung. Iya. Berarti kau menuhankan Tuhan yang terkutuk, ya kan? Ya, oke. Okay? Tapi dia menang itu karena perbuatan kami. Saya tidak bertanya dia menanggung itu. Apa. Saya membahas terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita buka ini. Kamu pakai otak, tapi logika, Bu. Jangan bot. Aku mau bilang kita mau buka ini. Aku enggak mau kasar sih. Ini ya. Kita mau buka ini di ulangan ya nih. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu dikutuk oleh Allah ini. Terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi orang digantung itu terkutuk. Nih.
Makanya tadi itu di Galatia 13 Paulus mengatakan terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Karena memang Ulangan 21:23 tertulis orang digantung terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti Tuhan yang kau tuhankan, Tuhan terkutuk. Di otakmu udah dijelasin ya. Dia digantung. Siapa yang digantung? Saya tanya kau. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa digantung? Ah, siapa Yesus yang terkutuk? Yang terkutuk Yesus. Ya, tetapi digantikan. Ah, ini pintar, ini only. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi aku mau kepala jawab. Itu. Aku mau jawab juga Bu sebenarnya. Itu loh. Kau ya, udah jelasin ya, yang tergantung maksudku, Yesus yang terkutuk. Bentar Bu, bentar boleh aku saya jelaskan Bu. Nah, jadi memang yang digantung itu ya Yesus dan benar bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, benar. Itu benar. Dan di Alkitab juga saya baca apalagi itu. Apalagi udah berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Buka. Lanjut. Tapi ada alasan lain bahwa ada alasan lain bahwa Yesus rela mengorbankan dirinya, rela menjadi dia terkutuk di situ untuk menggantikan manusia, Bu. Kita tidak bahas relanya, Bang. Kita bahas. Selama itu botol. Udah, lanjutkan. Kan itu kan semua selaras. Itu kan selaras semua, Bu. Aktif. Itu sejalan lah semua, Bu. Iya, enggak, siapa enggak bilang boleh, enggak boleh dipotong-potong juga maksudku, Bu. Ayat 14 kan jelas iya juga. Intinya kan, Abang, kau sudah mengakui Yesus itu terkutuk, digantung, orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Enggak apa-apa, udah kau iya kan? Iya, kamu iya, sudah iya kan? Iya, bagus iya itu, kau jujur. Dan, daripada si itu di atas muter-muter. Tapi gak masalah memang bagi kami kalau menuhankan Tuhan iya terkutuk, Tuhan celaka, enggak masalah itu urusanmu, tapi, Bang. Itu imanmu. Tapi memang ada perkataan lain tentang Yesus yang berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk apa? Melainkan kan gitu untuk menebus dosa manusia kan, Bu. Jadi ya wajar dia harus rela seperti itu menurut saya, Bu. Itu menurut saya sih. Iya, enggak masalah, Bang. Itu imanmu toh. Ini oten-oten dibawa ke panasa dibilang Tuhannya terkutuk. Itu data. Iya, tapi dijelasan tapi otakmu enggak bisa terima. Kamu itu motong-motong ayat. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Yang digantung Yesus. Nah, berarti siapa yang terkutuk tuh? Orang digantung terkutuk. Terkutuk karena kita. Di situ karena kita. Baca kali Pak, karena kita. Itu urusanmu. Dia itu terkutuk karena menanggung kau, karena nenek moyangmu. Dia tidak terkutuk, jadi dia yang terkutuk. Kamu bisa iya paham gak? Enggak masalah. Enggak masalah bagi aku, dia terkutuk karena gini, siapa? Intinya gini, yang kau tuhankan itu kamu Tuhan bersalah terkutuk. Kamu yang bersalah, seharusnya kamu dihukum. Tetapi orang tuamu menanggung hukuman yang seharusnya kamu yang tanggung. Berarti kau yang berzina, kau yang mencuri, Yesus yang terkutuk. Hebat kali kau, lanjut Gurunda. Enggak masuk akal, ajaran apaan kayak gitu-gitu. Kamu yang kalau otak kalian itu botol. Loh gimana ceritanya? Di mana dalil pembenarannya? Gini loh, coba. Kalau memang botol otaknya, memang ya, yang masuk akal juga enggak masuk akal. Gitu. Kalau cuman mau kayak gitu sekarang gini, loloskan coba diri kamu di dalam Ulangan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, coba kau dudukkan agamamu itu. Bagaimana caranya kemudian perintah Tuhan dilanggar untuk mendudukkan Yesus yang tak berdosa, nebus dosa para pendosa. Gimana caranya? Dosa itu sudah terjadi sejak sebelum Yesus datang. Tetapi sebelum Yesus datang, itu penebusan dosa melalui darah murni dari hewan yang tidak tercacat. Oke. Sekarang siapa yang ngajarkan kalian mempersembahkan darah manusia untuk nebus dosa kalian? Itu adalah nubuatan Allah. Nubuatan dari mana? Oke, sekarang begini. Kalau itu ada nubuatannya, kenapa Yesus ngamuk di Yohanes 8? Ngamuk apanya? Ngamuk ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Dimana kalau ada nubuatannya, coba baca mana kalimatnya. Oke. Jika engkau adalah anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Bukankah aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan? Lantas kenapa kalian berusaha membunuh aku? Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Abraham.
Kau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Firmanku tidak ada di dalam dirimu. Terus, makanya kau ingin merusak membunuhku. Terus dia menolak penyaliban enggak? Enggak, bantah dulu. Menolak penyaliban enggak? Kalau memang dari persepsimu itu. Bantah dulu itu, Bung. Dulu, saudara. Dulu, kalau menurut persepsimu bahkan Yesus pun pernah pergi dari kejaran tentara apa gitu untuk dia waktu dia mau ditangkap karena belum selesai tugasnya dia. Apa? Kamu jualan jadi, apa ini? Jadi kalian aku jangan tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Allah itu enggak bisa didikte. Nah, rencana Allah itu apa? Rencana Allah membunuh manusia untuk menebus dosa manusia, ada enggak rencana Allah kayak begitu? Justru rencana Allah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak justru berdosa. Itu makanya kamu enggak tahu tujuan. Justru itu. Kok larinya justru itu? Kok larinya justru itu? Rencana Allah yang harus terjadi dan tidak bisa diingkari. Kok larinya justru itu? Apa poinnya yang ingin kamu jual? Rencana Allah kan itu lu buat rencana Allah di mana? Rencana Allah. Di mana ada rencana Allah? Rencana Allah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Allah. Rencana Allah ada di dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Allah akan menggantikan orang yang benar dan menebus dengan menggantikan dengan orang yang fasik. Itu rencana Allah. Rencana Allah adalah menyelamatkan orang benar dengan menggantikannya dengan pengkhianat. Itu rencana Allah. Ayo. Nah, penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus dan itu rencana Allah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Makanya baca di kitab Yesaya. Yesaya mana? Yesaya mana? Kan bahwa akan Yesaya mana? Kenapa kamu ini di luar orang Yahudi justru mengambil kitabnya Yahudi untuk kau akal-akali bahwa itu nubuatan untuk orang Yesus? Yahudi, orang Yahudi pun ada pengikut Kristus. Sedangkan kenapa begini, kamu, Bung. Izinkan saya berbicara 1 menit sampai 2 menit. Boleh? Izinkan saya 1 menit sampai 2 menit, habis itu kamu tanggapi, oke? Boleh ya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Jauh sebelum Kristen nongol sebagai agama pagan dari barat. Jauh. Catat itu satu. Nanti Anda tanggapi. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, ya, orang Farisi yang adalah ahli Yeremia, ahli Yesaya, ahli Daniel, ahli Yeremia dan seterusnya berkumpul bersepakat ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus dengan upaya-upaya. Satu, melakukan tipu muslihat. Baca Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Matius 27 nomor 18. Lalu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipuan-tipuan, mereka melakukan persongkongkolan untuk melakukan tipuan saksi-saksi palsu demi untuk membunuh Yesus supaya mereka bisa terbebas dari ancaman Roma. Jadi asas yang dihasilkan kemudian dari pertemuan ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama, dan orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena unsur politik. Sebab kalau Yesus tidak dibunuh, maka orang Romawi akan merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayapas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Karena kalau Yesus tidak mati, maka bangsa Israel akan dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11. Sabar dulu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 40 berapa itu? 47. Yohanes 11. Anda baca. Yohanes 11 berapa, Bang? 45 sampai nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya apa kata apa yang diceritakan sana? Mulai hari itu Yesus bersembunyi berlari ke padang gurun bernama Efraim. Di sana mereka di sana Yesus dan murid-muridnya bersembunyi. Karena kenapa? Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Karena orang Roma ingin datang merampas orang Yahudi apabila orang Yahudi tidak menyerahkan upeti kepada kaisar. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45. Orang-orang Yahudi melihat Yesus lebih banyak banyak melakukan mukjizat. Imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya. Kalau ini dibiarkan,
maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita. Kalau berbicara tentang Yahudi, bahkan Yahudi sendiri pun mengerti perkataan Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Loh, kenapa itu kesaksian palsu? Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Loh, itu loh. Orang Yahudi yang melempar Yesus itu loh. Halo, Bang. Yesus menyatakan dirinya dengan Allah. Saya tahu itu Yohanes 10 kan? Itu Yohanes 10. Nomor 33. Tapi Anda baca nomor 34, 35, 36-nya. Yesus klarifikasi. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk sabar dulu, Tidak, Bung. Anda baca Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa mereka semua menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan karena nubuat. Bukan karena ada embel-embel tebus dosa. Bukan. Tetapi mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa dengki? Karena orang lebih banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau lebih banyak orang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang yang menyerahkan upeti kepada kekaisaran Romawi. Kalau itu terjadi, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka tidak mau itu terjadi. Maka Yesus harus disingkirkan. Yesus harus dihilangkan. Baca. Yohanes 11:45-53. Jadi Yesus diserahkan itu karena dengki, bukan karena dosa waris. Halo, Bang. Iya, silakan. Ini saya udah baca Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Sampai 53 ya, sampai 53. Ya. Apa nubuat Kayafas? Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat sebagai imam besar. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Ya, yang mau saya tanya gini, Bang. Abang tadi bilang bahwa Yesus itu dibunuh supaya orang Roma tidak mengambil merampas Israel. Ya. Merampas. Itu dalilnya. Tapi di sini tidak ada orang Roma yang dibahasnya, Pak. Ada. Orang Roma ini tidak ada yang dibahas di sini, Bang. Ada, Bung. Coba Anda baca. Lu kan tadi saya katakan di Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Ini Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 lo. Iya. Anda tidak baca? Banyak dia. Entar, Bang. Iya. Siap dibaca pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan Anda baca. Tepatnya di data nomor 48-nya coba. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Maka mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris dari Adam. Bukan karena dosa dunia, tetapi orang-orang Yahudi yang lebih tahu tentang keadaan pada masa itu ingin membunuh Yesus karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang disembunyikan pendeta. Pendeta nggak mau ceritakan apa sih yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Apakah karena dosa waris? Tidak. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, bahkan 2000 tahun gereja cari-cari alasan. Oh, Yesus ingin dibunuh karena memang sudah dinubuatkan. Ayo cari nubuat, yuk cari nubuat. Ah, ditemukanlah Yesaya 43, 53. Dicocokkan kepada Yesus. Demi Allah, itu tak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan pembunuhan kepada Yesus itu karena politik, unsur politik, karena unsur ekonomi. Makanya Pilatus sebagai gubernur dalam Matius 27:18, Pilatus berkata mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena ada nubuat. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, mahkamah agama pun hadir, apakah kita bisa meragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka? Tidak. Lalu siapa Kristen yang tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak bisa baca kitabnya Yahudi, yang tidak mengerti tentang keadaan pada masa itu, tiba-tiba saja mengatakan, Yesus kita mati karena dosa kita sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 53. Ditertawakan sama orang Yahudi. Kitab Yesaya itu,
Kalau mau diketahui itu penglihatan Nabi Yesaya untuk siapa? Baca Yesaya 1 nomor 1 nomor 2. Semua kitab Yesaya bercerita tentang raja-raja Yehuda, tidak bercerita tentang Kristen, tidak bercerita tentang Romawi, tidak bercerita tentang siapapun. Tapi yang diceritakan dalam penglihatan Yesaya itu, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu sama sekali adalah tentang raja-raja Yehuda, tak ada yang lain. Jadi Kristen yang nongol belakangan mencoba untuk menipu temannya sendiri dengan mengatakan pembunuhan terhadap Yesus untuk menggenapi nubuatan Yesaya 50, tidak. 3. No! Bullshit! Baca kemudian apa yang kemudian dinubuatkan oleh imam besar pada tahun itu. Baca nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayapas, imam besar. Sebagai imam besar pasti dia paham Yesaya 53. Kenapa imam besar ini tidak mengatakan, oh Yesus, kamu memang harus dibunuh sebab sesuai dengan nubuatanmu sendiri dalam 53. Maka Yesus akan mengatakan, oh iya maaf, aku lupa. Faktanya tidak. Baca nomor 54-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim. Dan disitulah ia Yesus bersama-sama muridnya tinggal. Pada waktu itu, pada hari raya, kemudian orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk apa? Pesta Paskah. Mereka kemudian mencari Yesus. Sambil berdiri di sana di Bait Suci, mereka berkata kepada orang lain, bagaimana pendapatmu, apakah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka dapat membunuh Yesus, menangkap Yesus. Mana buktinya nubuat itu bahwa adalah untuk dosa-dosa waris, nebus dosa kita dalam bilur-bilurnya, kita telah dianu dan anunya di ininya dan anunya. Bullshit, penipu. Ini bukti kitab sendiri. Makanya saya katakan Kristen itu musuh terberatnya itu Bible, karena Bible akan memuntahkan faktor kebenaran. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka ingin membunuh karena dengki, iri, cemburu kepada kebenaran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan Yesus bisa bermukjizat, Yesus bisa begini, begono, tapi Yesus tidak mampu membebaskan kita dari tekanan Romawi. Justru ini ancaman. Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Untuk itulah kita harus bunuh Yesus bagaimanapun caranya. Maka mulailah mereka melakukan kesaksian palsu. Coba Anda baca Matius 26 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Mereka imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus. Kan kasihan. Kalian tertipu sudah 2000 tahun lamanya. Bersyukur kalau saudara itu tidak terlalu mendalami, tidak sering makan doktrin. Bersyukur ada kesempatan Anda untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Coba Anda baca lagi dalam Markus 14. Markus berapa itu? Markus 1 nomor 14 kali ya. Ada yang ingat enggak teman-teman? Markus 1 nomor 14, ada enggak yang bisa bacakan saya? Bentar. Markus 1:14 itu bunyinya Markus 14 nomor 1 kali, Dek. Markus 14, sorry. 14:1 ya. Iya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tuh, itu fakta. Mereka melakukan tipu muslihat. Untuk apa ada tipu muslihat? Hah? Kalau sudah ada nubuat. Itu yang pertama. Kedua, untuk apa Yesus keberatan di dalam Yohanes 8? Kalau memang dia sudah dinubuatkan kemudian untuk mati di atas tiang salib. Coba baca di Yohanes 8 itu. Sangat menyakitkan. Kalau orang Kristen ini mencoba untuk menapaki kitab mereka dengan akal, mereka akan sadar betapa selama ini mereka ditipu dan diperbodoh oleh gereja. Apa kata Yesus di Matius 8 nomor 37? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Artinya, siapapun yang berusaha membunuh Yesus,
itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Nah sekarang, kalau 53, Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus, berarti Yesus salah dengan mengatakan, kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya Yesus mengatakan, kamu ingin membunuh aku karena firmanku berada berada di dalam dadamu, yaitu firmanku di Yesaya 53 berada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Tapi faktanya, kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau kulihat di Bapa, itu yang kukatakan. Yang demikian yang kamu perbuat itu tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Lalu kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhanku. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi mengapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu mengatakan, ya karena kami ingin nubuat Yesaya 53 itu digenapi. Cuma sedikit waras, kenapa? Gunakan akal sedikit aja. Sedikit aja gunakan akal. Bahwa ternyata benar-benar penyaliban itu tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Tuhannya Yesus. Coba lihat Yohanes 6 nomor 70 terguncang. Kabur. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku dan satu di antaramu adalah setan. Nah, setan ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut setan? Karena dia pengkhianat. Kenapa kalau dia berkhianat? Demi apa? Karena dia disuap. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, yang makan suap itulah yang dikutuk. Berarti yang mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyaliban itu didasarkan atas kedengkian, iri hati, cemburu daripada orang-orang Yahudi. Ini seirama tindakan mereka yang benci, dengki, iri, cemburu kepada Yesus dengan pernyataan Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan pembunuhan yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kedengkian, kebencian. Bukan atas perintah Tuhan, tapi justru melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi dengan demikian, ketika kita lihat Yohanes 8, pembelaan Yesus terhadap dirinya yang ingin dibunuh, dan juga Yohanes 11, kelakuan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dan Matius 26 serta Matius 27 yang menguatkan kemudian bahwa mereka dengki, mereka kemudian iri, mereka cemburu, mereka melakukan saksi palsu dan seterusnya untuk membunuh Yesus, ternyata berakhir kepada iman, kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen hilang di muka bumi ini. Sedangkan penyaliban ini adalah prakarsa iblis. Penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Penyaliban ini adalah bukti kesesatan daripada orang Yahudi, penolakan Yahudi kepada Yesus. Artinya, Kristen mengatakan diri mereka sebagai agama yang berasal dari salib. Dengan kata lain, Kristen telah mencerumuskan diri mereka dengan menggunakan simbol iblis, yaitu simbol salib. Satu-satunya agama yang menjadikan simbol pembantaian terhadap Tuhannya sendiri hanya Kristen. Salib itu bukan simbol kasih. Salib itu adalah simbol keangkarmurkaan kemudian orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Berakhir kepada pembunuhan. Jadi salib itu adalah rekayasa iblis. Salib itu adalah simbol pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh orang-orang Yahudi. Orang Roma yang dilakukan atas perintah Yahudi kepada seorang yang bernama Yesus. Tapi alhasil Tuhan menggagalkan. Yang disalib adalah pengkhianat, yang disalib pemakan suap, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dan Nabi Isa, Yesus itu terangkat ke atas langit
tanpa sedikit pun mengalami pembantaian. Berarti selama ini yang mereka imani adalah Yesus palsu, makanya simbol yang mereka gunakan, simbol salib, dengan percaya diri mereka kemudian menyimpan salib di leher, digantung di leher, untung bukan 3 kg beratnya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut setan. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien. Izin menyapa, Gurunda. Iya. Bang Oni, Kak Empau, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi, Bang, tentang penyalipan tadi? Silakan, Bang Empau. Menurut saya penyalipan itu ada, cuman ada kitab yang membantah itu. Sejarah dunia menceritakan ada penyalipan. Terus ada kitab dari maaf ya, dari Arab, kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada penyalipan. Itu saja. Oke. Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157 mengatakan ada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salab. Ada penyaliban, ada. Siapa? Siapa itu? Nah, kalau ditanya siapa yang disalibkan? Bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ya penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Siapa? Ya, bisa jadi dia itu adalah si Tukul, si Bombom, si Lipin, CP, atau siapapun itu. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu berdasarkan Bebel adalah orang yang terkutuk. Nah, Nabi Isa tidak terkutuk, itu sudah pasti. Yesus juga bukan orang terkutuk. Nah, sekarang siapa yang terkutuk? Bisa Anda buktikan yang terkutuk itu siapa? Yesus. Hah? Yesus. Orang-orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Sejarah menceritakan ada penyaliban Yesus disalibkan. Yes, memang ada sejarah. Ya, tapi Al-Qur'an ada sejarah. Al-Qur'an mengatakan penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu orang terkutuk. Betul? Iya, untuk menggantikan orang terkutuk, Yesus yang jadi terkutuk. Bukan, saya tanya dulu. Ya, yang disalib di atas tiang salib. Yang disalib itu orang terkutuk, betul? Menggantikan orang terkutuk, ya. Di mana ada orang menggantikan orang terkutuk? Tidak ada konsep itu. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin supaya dosa-dosanya digantikan. Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 11 sudah kubacakan. Penyaliban mau diadakan terhadap Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tak ada dosa. Bukan karena dosa, enggak ada cerita. Itu cerita yang dibangun kemudian oleh gereja barat. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Coba. Masalah Al-Quran menceritakan seperti itu, tapi enggak tahu siapa. Jangan kamu bahas Quran. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus itu pernah terkutuk. Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Orang-orang yang terkutuk. Ya untuk menggantikan orang yang terkutuk dia harus terkutuk. Itu menurut NT. Coba Anda tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya kalian ingin menyalib Yesus? Apa jawaban orang Yahudi? Apa itu? Yohanes 11:49. Kami ingin menyalib Yesus karena kami tidak ingin tempat suci kami dan bangsa kami dirampas oleh orang Romawi. Itu jawabannya orang Yahudi. Nah sekarang, dari mana Kristen mendapat jawaban bahwa penyaliban itu terjadi demi untuk menebus dosa-dosa kami? Itu dapat dari mana itu jawabannya? Hei, orang Yahudi ditanya. Wahai orang Yahudi, ya paman, kenapa engkau ingin menyalib Yesus? Karena kami tidak ingin orang Roma datang merampas tempat suci kami dan tempat suci dan bangsa kami. Yohanes 11 nomor 48-49. Nah sekarang saya tanya sama Anda, wahai orang Kristen, ya paman, kenapa Yesus itu disalib menurut kalian?
karena nebus dosa-dosa kami. Itu dalilnya di mana kau dapat? Hmm? Siapa yang ngajarin dalilnya itu? Hmm? Hmm? Hey, Kristen, ya paman, di mana dalilnya Yesus itu mau dibunuh karena untuk nebus dosa-dosa orang-orang kafir Romawi Yunani pemakan babi? Di mana kalian dapat jawabannya? Yesus harus dibunuh, paman, karena dosa-dosa kami, paman. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa sapi, harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana itu dalilnya? Ilmu dari mana kalian dapatkan itu? Ya suka-suka kami dong. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi nggak ada itu alasan orang Yahudi berkongko-kongko, imam kepala, mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, ya berkongko mereka lengkap dengan imam besarnya berkongko membunuh Yesus itu disebabkan karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 53. Itu baru dalil. Kristen ditanya, oh Kristen, ya paman, apa alasannya Yesus disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Parah kali. Dari ilmu, ilmu dari mana itu? Hah? Di mana kalian dapat ilmu? Dengar orang ngomong masalahnya. Iya, sekarang Anda tunjukkan. Oke. Ini saatnya.